Halo guys, saya Denny dari barbersekolot.id. Video yang saya share ini berjudul Gradasi Memakai 3 Buah Sepatu Clipper. Sebelum lanjut nonton, silakan subscribe dulu channel ini jika kalian suka. Langkah pertama, basahi dulu rambut dengan water spray secukupnya. Pisahkan rambut bagian atas dengan bagian samping menggunakan sisir dan klip. Gunakan comb attachment nomor 3 dengan posisi leper open. Selanjutnya, gunakan comb attachment nomor 2 dengan posisi leper open. Berikutnya gunakan comb attachment nomor 1,5 dengan posisi leper close, lanjut di open untuk menghilangkan demarkasi. Untuk merapikan rambut yang masih belum rapi, gunakan teknik clipper over comb. Selanjutnya, rapikan bagian tepi rambut menggunakan trimmer atau silet. Berikutnya, potong rambut bagian atas menggunakan gunting sampai rapi. Gunakan hair dryer untuk membersihkan sisa-sisa potongan rambut yang masih menempel. Jika kalian ada unek-unek atau kritik dan saran, silahkan komen di bawah.
Jangan lupa subscribe channel Barber School ID, share dan like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.